أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة فيك sekalian saya cintai dan saya banggakan. Kok orangnya sedikit? Hah? Oh, udah di dalam bus. Kayak mandi sauna lah orang itu. AC hidup, Pak. AC hidup, Pak. AC bis hidup. AC hidup biar habis bensin sekalian. Menyayangi kalian, hati-hati kalian nyupir. Selamat berlibur. Jangan khawatir yang barang-barang kalian tinggalkan di sini. Yang penting sudah kalian kunci, kompor-kompor dah kalian matiin, nanti kami yang menjaga. Ketua DPR dijaga di sini tak kemana-mana. Pak Kapolda, Pak Pangdam, semua Pak Kajati, semua menjaga rumah di sini. Anda berlibur, tenang, salam kami untuk keluarga semua. Mohon maaf lahir dan batin. ...3.500 dengan 94 bus ke seluruh 33 kabupaten, khususnya yang terjauh adalah Langkat, yang terdekat. Selanjutnya, ya kalian tahu sendiri daerah kita begitu jauh. Ada yang sampai 14 jam, 12 jam, ada yang 2 jam. Mempermudah satu. Yang kedua, memang kondisi keuangan kita, ekonomi rakyat kita pastinya kurang. Itu kita support. Ini adalah kegiatan budaya kita, rakyat Sumatera Utara. Khususnya, setiap tahunnya itu dia bersilaturahmi keluarga. Tetapi sudah 2 tahun itu tak dilakukan. Kenapa? Karena COVID. Nah, sekarang inilah hari pertama mereka bersama keluarga bersilaturahmi.